Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat datang di channel JMR Reseller, guys. Ini ada masuk iPhone 7 Plus, guys. Kasusnya LCD-nya pecah atau retak 1000, guys. Mau diganti sekalian tak buatkan tutorial cara buka iPhone 7 dengan mudah, guys ya. Langsung kita gas. Langkah awal ini wajib kita buka bautnya, guys, menggunakan obeng iPhone ya, obeng khusus iPhone. Oke, sudah terbuka, tinggal kita congkel, guys. Ini nyongkelnya dari sini, guys ya. Nah, kalau aku seneng pakai ini, guys. Enak. Nah, tinggal dicongkel keliling, nggak usah hati-hati, guys, soalnya sudah pecah lah. Ini dia enggak pakai lem, guys. Hati-hati di sini, guys. Di sini ada fleksibel LCD-nya di samping sini. Jadi kita bukanya harus ke sini, ke samping sini, jangan ke atas sana ya, guys. Nah, oke. Oh, ternyata ini ada lemnya juga, guys. Ini kayaknya lem pabrik sih. Aman kalau lem pabrik, guys. Aduh, ngeri, guys, LCD-nya sudah ngeri banget, guys. Nah, kita imbangi, guys, yang pinggir ya. Ini ada lemnya sini. Nah, buka pelan-pelan. Ngeri banget soalnya. Aduh, pecahnya ini yang ngeri aku, guys. Pecahnya kayak gitu sudah ya. Kalau nggak pecah nih biasanya enak sih, guys. Ngomong pecah nih, aduh. Untuk atasnya tuh udah pecah banget. Akhirnya mau, guys, kita buka pelan-pelan. Aduh, ngeri banget pokoknya kalau udah pecahnya ini, luar biasa ngerinya. Ya bukan apa sih, guys, takut kena tangan kan, udah sering sih kena tangan. Ya. Ya, sambil kita nunggu, guys, ya. Ya, ayo kita buka. Nah, harus sabar pelan-pelan, guys. Kalau enggak kayak iPhone yang lain sih, kalau iPhone yang lain kan enggak ada lemnya, guys. Ini ada lemnya sedikit.
sambil kita intip-intip mana lemnya dia. Nah, ini ternyata nih lemnya. Nah, lemnya kita buangin. Ya, kita buangin dulu lemnya. Nah, ini baru kena nih. Oh, tuh, ada lemnya, masih lem pabrik, belum pernah dibuka sih, guys. Nah, ya, pelan-pelan, guys. Nah, alhamdulillah, guys, terbuka kan? Nah, ini, guys. Nah, ini fleksibel kamera depan sama speaker. Nah, ini fleksibel LCD-nya di sini, guys. Oke, tinggal kita buka. Pakai obeng biasa, obeng plus guys, obeng plus yang kecil buat buka ininya. Sampai buka itu baru kita pindahin ininya ke LCD yang baru, nanti baru kita pasang guys. Oh ya guys, coba kita hidupkan guys ya, rusak enggak ininya nih LCD nya Ternyata gambarnya masih ini guys, masih muncul. Dicoba sekalian kita buka, gambarnya masih bagus guys. Kita tes sentuhannya guys. Wow, masih aman guys. Ya. Oke. Oh ya guys, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe guys ya. Tentunya buat support channel JMR Solar, dan juga di share guys ya buat teman-teman biar pada bisa cara buka iPhone 17. Nah, kalau mau ganti baterai atau ganti kamera juga wajib dibuka guys LCD-nya, dan juga ingat bukanya ke samping kanan biar aman fleksibelnya. Kalau yang sudah sering buka sih aman aja, tapi kalau yang belum tahu kan sering nih putus nih, terutama ini fleksibel atas nih guys, sering dapat garapan ganti baterai pastinya putus. Oke, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sobek nota bayaran.